orang belakang dilarang menyeberangkan bola dengan loncatan. Poin bertambah untuk Lebala 21-15. Satu poin Gojo melebar menambah angka untuk Lebala ke 8 22-15. Masih Matola. Satu penyeberangan mengarah ke area kosong, namun melebar. Poin 16-22. Kali ini Matola gagal mengembalikan serve dari Yosua. Poin bertambah untuk Sigita Lewayan 17-22. Masih Yosua. Kali ini Adi gagal. Satu pertemuan bola kurang sempurna oleh Adi. Poin bertambah untuk Sigita 18-22. Baik Fajar mengarah ke area kosong yang tidak dijaga ketat oleh anak-anak kontraktor Surawati Dadu. Pun bertambah untuk Lebala 23-18. Yang dilakukan oleh Jabir hingga poin 19-23. Hari ini sudah cermat benar mengantisipasi bola. Poin bertambah 23. Fajar kali ini berhasil 50 24-20.